yang dihormati ke program Gotong Royong Mega Relax One Balimpo 2018 di Parlimen Sidowangsa. Sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada saudara pengurusi majlis, seterusnya kepada yang berhormat Datuk Dr. Shahrudin Muhammad Saleh selaku Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan, kepada yang berbahagia Datuk Seri Adnan Muhammad Ehsan selaku KSU Kementerian Wilayah, yang berbahagia Datuk Ibrahim Yusof, yang berbahagia Datuk Muhammad Nur Azman Taib, yang berusaha. Kalau di barat misalnya kita tengok keadaan dia bersih, di Singapura bersih, tetapi di Singapura ni kadang-kadang bila dia datang Johor tu dia buang balik sampah sebab dia rasa dia tak kena denda. Dekat Singapura dia takut dengan kerajaan dia. Jadi itu makna masih tak internalize. Jadi yang kita betul-betul kita nak hayati, mungkin saya tak tahulah 5 tahun lagi di BKL boleh buat program gotong royong tak payah ada lucky draw. Tak tahu kita berani atau tidak. Dan saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada pihak di BKL kerana kita punya tempat letak kereta yang ada sedikit tertangguh baru-baru ini sekarang sudah disambung semula dan insyaAllah akan siap tidak lama lagi. Pembesaran jalan semua pun akan siap di sekitar kawasan ini. Jadi kita haraplah masalah kesesakan lalu lintas ataupun kesesakan parking yang kita hadapi hari-hari di kawasan PPR ini dapat kita kurangkan dengan adanya kemudahan ini. Jadi saya yang berbahagia Datuk Haji Razak Abdul Karim juga berharap Gotong Royong mampu mencetuskan kesedaran dan program yang dapat dilakukan sepanjang tahun atau berterusan di peringkat persatuan penduduk, persatuan penjaja dan sebagainya. Saya juga dah sentuh sedikit tadi, ingin saya nak sebut sekali lagi di sini, iaitu di kawasan PPR Seri Semara ini, saya dimaklumkan tadi yang di sini daripada Blok B sampai ke Blok F ada 5 blok. Saya kata tanya, kenapa bermula dengan B? Rupanya Blok A belum siap lagi, akan siap tak berapa lama lagi, iaitu kawasan letak kereta parking yang akan menyediakan petak sebanyak 320 petak bersama-sama dengan ada dewan, gerai, food court dan sebagainya. Saya dimaklumkan tadi bahawa di sini terdapat lebih kurang dalam 1,500 apartmen. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, saya dengan segala sukacitanya merasmikan program Gotong Royong Mega 2018 peringkat wilayah Persatuan Kuala Lumpur dengan rasminya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergantung bagi pelancaran Gotong Royong.